Lutus seret. Nah, iki kita mendapatkan Border Avatar The World of Kung Fu. Sekarang kita review gimana tampilannya. Brothers, brothers, brothers and sisters, balik dan sang buat dilahir faiz, salam aja, okrai. Balik lagi kita per Mobile Legends, kali ini kita mau ngeklaim border itu. Oke, mas ada toh? Ada, ini kita masuk aja ke menu event, pilih ini ya, debut kai. Nah, ini ya, kita mendapatkan border avatar The World of Kung Fu ini per minin gitu, per minin. Oke. Kita klaim dulu tes, kita klaim dulu tes red. Nah, iki kita mendapatkan Border Avatar The World of Kung Fu. Sekarang kita review gimana tampilannya. Kalau dari sini tuh kayak gambar akai, ada bambu-bambu gitu ya. Karena kan kayak apa ya? Panda itu makan bambu, bener toh? Panda itu makan bambu. Oke. Kita kembali lagi, kita masuk ke profil kita, pilih pengaturan border avatar. Nah, ini ada yang baru. Kalau border baru itu mesti di sampingnya default. Ini kan defaultnya sampingnya tes. Nah, ini ada The World of Kung Fu diperoleh melalui event debut kai. Oh, kita konfirmasi ya. Tes. Wah, mantep banget. Mantep banget ya. Tiga dimensi seger-seger gimana gitu ya. Jadi teman-teman bisa komen di bawah gimana menurut kalian bordernya. Oke, bagikan juga ke teman yang lain agar mereka tidak lupa untuk ngeklaim gitu. Ini gratis dan permanen. Login dapat border. Ya segitu aja. Terima kasih, matur suwun, salam ayi, okrai.